Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau nyoba beberapa produk mikrofon dari RCX teman-teman. Beberapa mikrofon dari RCX sudah lama ya kita menjualnya, mulai dari mikrofon jenis kabel terutama. Kalau wireless jarang karena RCX lebih bisa dibilang kalau di kelas mikrofon kabel hasilnya lumayan bagus dan juga profesional. Makanya buat teman-teman yang nanti mau menggunakan mikrofon dari Project RCX, kita nanti ready berbagai macam tipe dan juga berbagai macam harga. Jadi nanti kita akan review semua, teman-teman yang bisa lihat langsung bagaimanakah hasil dan juga harga kualitas suara dari mikrofon RCX. Oke, langsung aja kita Mbak Flo, yang mana dulu yang mau kita coba? Kita mulai dari sini. Yang paling murah dulu. Yang paling murah. Cari yang harganya paling murah dulu. Oke, dicari harga yang paling murah dulu. Yang kecil. Lah harganya berapa? 245. Lah yang lebih murah lagi? Yang murah. Iya, enggak ada udah yang kecil. Tenane. Iya, sob. Yang lainnya 299. Hah? RCX. Yang lainnya? Ya wes, dimulai dulu yang itu. Yang kecil dulu dari RCX RM501. Harganya 245.000. Nah, 245.000. Tipenya apa? RM501. Yang kecil ya? Iya kecil. Ini lho Pak Nyong, jirimu putih mahal. Oke ini ya, ini tipenya RCX. Ini RM501. RM501. Ini ya, kecil mungil dari RCX. Sekarang kita coba dulu untuk suaranya. Sopnya balik nol. Balik nol gitu kan. Ini mikrofon biasanya digunakan untuk instrumen low, karena ini suaranya lebih ngelow, ngebass. Coba tak tes dulu, tes jing. Nah ini, iya, suaranya lebih ngelow. Tapi lumayan juga untuk kualitas treble high frekuensi maksudnya ya. High frekuensinya masih lumayan keluar. Nah, ini responnya ya. Teman-teman bisa lihat di mixer saya, tes J. Oke. Ini di mixer saya bisa lihat langsung RTA yang dihasilkan dari mixer Midas M32 Live dari mikrofon produk RCX. Tapi kok ya enak ya, kecil. Ini enak ini, kecil. Foto nanti. Coba sembunyikan dong. Nah, ini. Tipenya ini ya, RM501 RCX. Ini harganya 275. Ini kecil tapi suaranya lumayan kenceng. Oke? Okay. Hah? 245. Makanya dibaca 245. Tapi nyekelir atau aneh. Kabel sama mikir podo, gede kabelnya. Makanya kalau ini. Cik 1, 2. Oke, tes cik. Oke. Nah ini, lumayan ini. Ini tinggal mikrofon kendang, lone tebel. B. Nah, orang dilukat soalnya. B. Oke, selanjutnya ke mic yang selanjutnya Buffalo, tipe apa? Yuk, di atasnya ini harganya. Di atasnya ada RCX RM881 di harga 275.000. Tipenya apa? RCX RM881. Ini lebih besar. Iya, Pak. Isinya lebih besar. Yang ini lebih besar ukurannya RM881. Harganya berapa? 275.000. Oke, 275 RM881. Hasilnya ini teman-teman bisa lihat responnya JH. Oke, halo JD, coba. Tes dicoba his. Oke, dicoba. No tes J sedih coba. Oke. Wah enak tenan ini. Ini digunakan untuk vokal ya, masuk low nya ya lumayan tebel dan mid high lumayan komplit, jadi frekuensinya komplit high this. Nah isi ces ini muni. Ini mikrofon yang model seperti ini akan lebih rekomendasi ya kalau digunakan untuk mikrofon vokal, khususnya dari project RCX dengan tipe RM881 dengan harga ini teman-teman, dengan harga 275.000. Oke ya, ini produk dari RCE. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe yang selanjutnya. Ada tipe apa? Ada di RCX RM55B.
di harga Rp275.000. Ini mikrofon apa ini? Ini teman-teman ya, ini mikrofon apa loh Sobi? Bandu. Ini mikrofon Bandu. Nah ini mikrofon Bandu teman-teman, Sob. Pasangan tuh. Ini mikrofon Bandu. Nah ini mikrofon Bandu. RCX juga. Ini harganya berapa? Rp275.000. Ini mikrofon Bandu. Pasangan sana. Pasang. Nomor 2 ya. Nomor 2. Ini mikrofon Bandu. Jadi di RCX enggak hanya mikrofon kabel yang mikrofon dinamik, tapi ada juga mikrofon jenis Bandu. Tapi kabel, mikrofon Bandu tapi kabel. Oke teman-teman ya, kita lanjut dulu dan carikan baterainya. Untuk yang selanjutnya dengan tipe apa? Di harga Rp299.000 dengan tipe RCX RM57. RM57 RCX. Ini mikrofon jenis dynamic, ini kondenser betul? Itu ya? Disini ada nggak tulisannya? Ini RM57, berarti ini bukan kondenser, ini mikrofon biasa, jadi mikrofon dynamic. Cuman ini biasanya digunakan untuk tag ya, jadi kayak gini. Langsung neng spool, nggak enak tutupnya. Yo tutup ya, tapi tutupnya kayak gini. Tes. Cik, nah ini. Ini suaranya lebih ke mid high. Jadi lone hanya hampir enggak ada ya, tipis. Ini biasanya digunakan untuk tak. Kenapa kok enggak ada kepalane sing blenduk teman-teman? Karena biar ini bisa langsung dekat sama instrumen. Contohnya kendang, tak ngono ben cuwedek iki. Nek dek bentolane ora kae kan kurang cedak. Nah, itulah. Dan hasilnya juga lumayan plak-plak. Nah, ini teman-teman. Suaranya lebih ke mid high. Jadi lone tipis. Ini cocok ini buat kendang. Oke ya. Dengan tipe RM57, harganya Rp2.999. Oke, coba lagi teman-teman yang tadi mana tip? Oke, ini coba lagi ya, ini yang tadi yang Bandu. Mau ngambil baterai? Apa baterai teman-teman? Cik, nah ini mikrofon jenis Bandu tapi pakai kabel ya, ini buat musola. Ini tipenya RM55B275, cocok ini. Kabelnya panjang, kabelnya berapa panjangnya? Oke ya, kabelnya panjangnya ini teman-teman. Nih teman-teman, panjangnya ya, ini panjangnya ada sekitar 10 ada ya? 10, 5. Coba ukuran di sini ya. Oke, selanjutnya teman-teman ke tipe yang dari RCX RM71 di harga Rp299.000. Oke, coba RM71. Rp299.000. Oke, ini tipe dari RCX RM71, ini harganya ini Rp299. Oke, RM71. Ini menurut saya lebih enak dari yang tadi. Oh, untuk suaranya seperti ini. Nah, responnya juga bagus. Oke, long test dicoba his. Kalau ini lebih ke high, cocok buat vokal. Low-nya masih tebel, tapi high-nya lebih nonjol banget. Jadi ini biasanya kalau digunakan untuk nyanyi nanti resbih, lebih bersih. Nah itu, cik long test RM71.
Oke, selanjutnya tipe selain RM71. Selanjutnya tipe apa? Selanjutnya kita dari RM80. RM80. Nah, ini. Ini RM80 harganya 325.000. Nah, 325. Ya. Nih, 325 ya. Ini RM80. Sekarang kita coba. Ini untuk RM80. Ini enteng juga. Jig 12. Tapi yo ini mantap ini. Yo berkelas lah. Harga murah lumayan. Cuma 325. Tapi untuk suaranya juga lumayan mantap. Low mid high-nya jelas detail. Oke, tes 12 G12. Oke, yang selanjutnya dengan tipe apa? Dari RM72. RM72. Harga Rp385.000. Oke, RM72. Sekarang kita cek dulu untuk suaranya. Oke, ini ya untuk suara RM72. Wah, ngelow banget ini. Cocok buat Pak mobilekan. Nah, ini buat buat lebih suaranya biar lebih ngelow dan juga tebel. Ini khususnya buat pidato-pidato rekomendasi nih RSCX RM72. Low-nya kantil. Nah, ini. Mid high-nya juga masih lumayan. Oke. Dengan harga 385 saja. Oke, selanjutnya tipe apa? Selanjutnya dari RM72B. RM72B. Coba lihat RM72B. Harganya berapa? Harganya 385. Oke. RM72B. Oke, sekarang kita coba. Oke, ini ya suaranya RM72. Oke, tes 12. Oke, tes 12. Oke. RM72B. Oke. Harganya 385 saja, murah. Selanjutnya tipe apa? Dari QX900. QX900. Harga 399.000. Kutunya lebih enak dari yang ini karena harganya lebih mahal. Oke, sekarang kita coba. Harganya berapa? 399.400. Kemudian ini. Ayo mic wireless. Mantap ini. Oh, mantap. Ini vokal cocok ini. Dia lebih ke middle. Nah, ini kalau low ini biasa, kayak dilokat dari pabriknya. Tapi untuk suara mid high-nya, wow, gandang tenang. Tes A. Hey. SPL kita lebih duri. Tes 1-2 ini ya. QX900. Orang 9.000. Jerman 9.000. QX900. Oke ya RCE. Harganya cuma 399. Oke, selanjutnya tipe apa? Untuk yang selanjutnya ada di tipe. Nah, ini itu QX1000. Ini tadi 900. Jadi ini untuk kakaknya. Harganya lebih mahal. 435 lebih mahal 35. Oke, kita coba sekarang. Harganya lebih mahal 35.000. Seharusnya lebih enak lagi, oke? Oh, kecil nih, tanpa saklar ya. Langsung. Mantap. Oke. Oh, low-nya gandang. Lebih gandang banget ini. Low-nya juga tebel, kandel. Lebih gandang suaranya. Cik 12. Iya, ini QX1000. Enak tenang ini Miki. Oke, selanjutnya tipe apa lagi? Ada tipe apa? Untuk yang selanjutnya ada di RCX RM88 di harga Rp499.000. RM88, harganya 500.000. Ini lebih kayak gimana? Coba kita tes. Oke, nah ini yang termahal, nggak ada lagi yang lebih mahal? Ada yang lebih mahal lagi. Apa? Lah itu bukan mikabel, mik wireless, ano itu telinga, bandu.
Ini mic kabel ya. Kalau mic kabelnya ini, mic kabel atau mic dynamic handle paling mahal RM88. Ini harganya 499. Oke. Now, hey. 1 2 di coba. Oke, tes 1 2. Di coba, tes 1 2, tes 1 2. Oke, hisa. 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 Coba, ntar enak. Ini mic clip on produk dari RCA juga. Ini wireless ya jenisnya. Tes nyala rung. Pas. Sudah nyala belum? Nyala. Ada tulisannya? Tes. Ini lepas teman-teman frekuensinya. Sini sob. Ini frekuensinya lepas teman-teman ya. Jadi nggak lepas ya, nggak bunyi. Belum connect. Tes. Nggak ada untuk suara apapun. Ini sob. Pas aja. Berarti out input. Oke, berarti out input teman-teman ya, karena jacknya jenisnya apa? Tes. Out input 3. Nah, tes. Oke. Tes 1. Tes. Nah ini. Suaranya kayak gini teman-teman. Tes, oke. Ya, mikrofon jenis ini biasanya digunakan untuk imam masjid. Kalau model clip-on seperti ini. Jadi mikrofon yang seperti ini pasti rekomendasinya untuk hal-hal seperti itu. Kalau digunakan untuk vokal, instrumen, itu mungkin yang model handle seperti ini. Oke, terima kasih ya buat teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya untuk produk RCA khususnya mikrofon, silahkan nanti langsung aja WA tuliskan di kolom komentar. Atau kalau teman-teman mau datang ke sini, mau lihat langsung, mau tanya-tanya, silahkan. Bisa langsung menghubungi di nomor WA atau tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.